Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Nasun ya. Jadi sekarang sudah jam 6 lebih ya, sudah hampir setengah 7 lah ya. Karena ini musim dingin, jadi langit lebih cepat gelap ya. Jadi tadi jam 6 pada saat saya selesai latihan bawa mobil, saya kan kurang lancar untuk atrek mobil ya, atrek mundur. Nah, jadi tadi saya berusaha untuk sebisa mungkin atrek, tapi karena gagal, akhirnya masuk. Anda lihatlah jaraknya ini. Jaraknya gitu lebar ya. Oke, jaraknya gitu lebar, tapi saya atreknya terlalu ke kanan, sehingga mobil masuk ke dalam. Oke, Anda lihat. Saya zoom ya. Jadi ini saya pakai kamera iPhone 11 Pro ya, makanya jelas ya, dan agak terang. Dan memang saya juga ada pakai lampu ini ya, saya pakai lampu ini supaya bisa agak jelas. Jadi Anda lihat ya. Jadi saya sedikit menyesal nih, sedikit merasa bersalah nih ya. Apa alasannya? Karena mobil ini kan udah nggak bisa jalan akhirnya ya kan, karena terlalu masuk dalam. Ya Anda lihat. Nah, jadi Anda lihat ya, saya zoom lagi. Jadi jaraknya begitu lebar. Oke. Nah, jadi mobil ini terlalu masuk ke dalam sekarang. Jadi dia mengarah ke sebelah kanan. Jadi mobil ini sekarang tidak bisa maju ke depan, tapi juga tidak bisa mundur ke belakang. Ya. Jadi tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Nah, karena langit sudah gelap, terpaksa kita tunggu besok pagi. Tadi saya juga sudah letak papan ya. Saya letak papan ini supaya mobilnya bisa berjalan, tapi tetap tidak bisa berjalan karena tanah terlalu lembek yang diakibatkan oleh hujan beberapa hari yang lalu. Ya. Ini adalah mobil ban sebelah kiri ya, yang saya tunjuk ini. Sementara yang sebelah kanan ini Anda lihat ya. Yang sebelah kanan ini terhambat kayu di ban sebelah kanan. Sungguh sial minta ampun ya. Kalau ban depan sih oke, ban depan tidak ada masalah. Ya, cuma masuk ke dalam karena tanahnya terlalu lembek. Sementara yang ban sebelah kanan ini Anda lihat ya. Dia terhalang ya, pas-pas dia terhambat oleh sebuah batang kayu yang ditebang tapi tidak habis ya. Jadi ada satu batang kayu pas-pas kecil menghambat ban belakang kanan tersebut. Sungguh sial minta ampun ini, sumpah demi Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi ini rencananya. Jadi sekarang ban mobil tidak bisa berjalan ya. Jadi rencananya besok baru kita akan mungkin bisa menebang pohon yang di sekitar sini ya. Kita akan nebang sedikit nih ya, supaya mobil tersebut bisa berjalan ke depan ataupun mundur ya. Karena sekarang mobil tidak bisa bergerak ya. Jadi saya tadi atrek mobilnya terlalu ke sebelah kanan karena saya takut menabrak sayur ini ya, sayur sashimi ya, sashimi yang wangi-wangi punya ya, Anda bisa lihat. Nah, jadi saya tadi takutnya menabrak sayur ini, makanya saya ambilnya terlalu ke kanan mundur ya. Ya, jadi saya menyesal nih, saya sedikit merasa bersalah ya, karena saya tadi minta tolong sama orang Cina yang kemarin Anda lihat di dalam video tersebut. Mukanya sedikit marah, walaupun dia tidak marah di depan saya, tapi saya tahu karena saya melihat raut wajahnya ya, walaupun dia tidak menggunakan mulutnya untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan saya. Ya, jadi saya merasa sedikit bersalah. Ya, jadi beginilah situasi sekarang. Jadi mobil tidak bisa bergerak sekarang ya. Anda lihat tanahnya ini. Tanahnya juga sudah gini ya, udah masuk ke dalam ya. Ini tanahnya lembek karena hujan. Ya, diakibatkan oleh hujan. Jadi ini menjadi sebuah kenang-kenangan untuk saya ya di kemudian hari. Ya. Artinya saya gagal belajar bawa mobil. Tapi saya tidak menyesal. Karena kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Oke. Jadi kawan-kawan, hikmah dari video ini adalah jangan pernah takut untuk mencoba, oke? Okay? Ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau gagal ya coba lagi, tidak usah takut, ya. Karena kalau Anda tidak pernah gagal, itu artinya Anda tidak akan pernah bisa sukses, ya. Jadi ini asli loh, saya bawa ya. Jadi saya tidak malu
untuk mengatakan kepada Anda, dan saya buat rekam video ini dan juga ada penjelasan saya. Ya, jadi saya tidak malu. Saya tadi gagal atreknya karena saya takut menabrak sayur ya, yang saya tunjuk itu. Sehingga saya atreknya ke sebelah kanan karena takut menabrak sayur. Nah, sekarang ban udah masuk dalam. Anda lihat ya permukaan tanah ini. Jadi sekarang begini bannya. Ya. Jadi sangat dalam. Ya, jadi saya tidak menyesal. Saya cuma sedikit merasa bersalah saja ya, karena orang Cina itu kan jadi apa sedikit marah ya, karena kan mobil ini kan diserahkan oleh bos saya ke dia. Jadi kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab, bukan saya. Ya, lihat ban ini udah masuk ke dalam ya. Anda lihat. Jadi saya sedikit merasa bersalah nih ya. Jadi itulah sedikit cerita untuk hari ini ya. Jadi ini adalah cerita ketiga atau video ketiga untuk hari ini. Jadi saya tidak malu. Ya, jadi ini saya rekam pakai iPhone ya. Ini hanya untuk kenang-kenangan saja nih ya. Tanahnya pun udah masuk ya kalau Anda lihat. Sedikit merasa bersalah ya. Saya akui saya gagal dalam masalah mengatrek mobil. Jadi saya rasa sekian dulu untuk video terakhir atau video ketiga untuk malam ini ya. Oke, sekarang sudah malam, sudah mau pukul jam 7, langit sudah mulai gelap ya. Bintang-bintang sudah kelihatan. Jadi sekian dulu untuk video hari ini ya, video terakhir nih. Dan kawan-kawan tetap semangat, jangan pernah Anda putus asa. Kalau gagal coba lagi kan, dan kalau gagal coba lagi, terus dicoba ya. Jadi begitu aja kuncinya untuk sampai sukses ya. Anda lihat mobilnya udah bengkok ya, udah miring. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video hari ini, karena saya mau apa mengatakan hal-hal yang bagus ya, tapi saya rasa masih ada hari-hari esok ya, masih ada hari-hari esok. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.